Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyebut demonstrasi Omnibus Law di Yogyakarta terjadi by design. Sultan meminta polisi memberi pasal pidana pada pelaku perusakan. Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan aksi demo ricu di Jogja terjadi by design atau memang sudah ada orang yang mengatur agar terjadi keributan. Sri Sultan beralasan aksi anarkistis tersebut berbeda dengan aksi mahasiswa, buruh, dan pelajar yang terjadi sebelumnya. Ada pihak yang bertahan di lokasi yang bertujuan membuat kerusuhan. Di Yogyakarta sendiri, polisi telah menahan dan memeriksa 45 orang peserta unjuk rasa. Jadi itu by design, saya yakin. Sehingga sebelum keluar dari Kota Baru pun menghancurkan fasilitas publik itu. Saya ingin kita pidana, kita tuntut gitu. Karena ini by design gitu. Bukan kepentingan buruh. Ya kita tahulah. Saya kira Anda pun mengatakan Mas Mbak tahu kelompok itu. Itu aja. Ya kan, supaya tidak main-main gitu, karena dia juga maunya main-main gitu, semua dengan kekerasan dimanapun, di provinsi manapun itu dilakukan.